السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل في القران الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وفي ايه اخرى يقول تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم ونحن على هذه الايه الكريمه ان شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama selalu kita mengawali dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala subuh hari ini di hari yang akhir 29 Zulkaidah. Kalau tak salah ya. Kita semua masih lagi dalam keadaan sehat walafiat. dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita menjadikan nikmat sehat ini wasilah untuk semakin dan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikekalkan, dijauhkan dari berbagai uh, macam penyakit dan mara bahaya dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita pada waktunya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan untuk untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian pada pembahasan fikih sirah nabawiyah lil Imam uh, Syekh Ramadan Said Ramadan Al-Buthi uh, mengingatkan melalui majelis yang mulia ini dengan kedatangan bulan Zulhijjah yang mulia yang sudah kita sampaikan pembahasannya pada dua pekan yang lalu atau sebelumnya bahwa bulan Zulhijjah ini istimewa selain bahwa dia satu dari empat bulan haram yang disebut oleh Allah dalam surah Taubah ayat 36 Zulhijjah sendiri menjadi lebih istimewa dibandingkan bulan haram yang lain, karena banyaknya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang secara khusus dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam di bulan itu dan dipinta kepada kita sebagai umatnya untuk juga melakukan ibadah tersebut, nah, di antara yang menjadi penting untuk diingatkan kembali bahwa di antaranya yang bisa kita lakukan pertama adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjahnya. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjahnya atau sehari sebelum hari raya Idul Adha. Puasa yang kita kenal dengan puasa Arafah. Ya puasa sunnah Arafah. Ini yang menjadi penting karena besarnya keutamaan dan keistimewaan dari puasa Arafah itu. Betul memang bagi yang mampu dan mau kalau ingin memperbanyak puasa sunnah sudah boleh dimulai sejak tanggal 1 Zulhijahnya. Silakan. 1 2 3 4 terus sampai 9 Zulhijah. Tapi bagi yang kemudian hanya ingin melakukan puasa sunnah itu satu hari maka janganlah meninggalkan puasa arfa, ya tanggal 9 zulhijjah. Jadi senang ingatnya, kalau besok kita lebaran, nah berarti hari ini kita puasa, ya. Begitu rumusannya untuk puasa sunnah yang satu ini. Karena itu nanti kita melihat dan mendengarkan. Nampaknya sore ini, mudah-mudahan, ya, untuk pengumuman kapan masuk awal zulhijjah. Ini biasanya untuk Zulhijjah ada pengumumannya macam pengumuman untuk masuk hari puasa dan hari lebaran Idul Fitri. Sebab nanti sahabat-sahabat kita yang menggunakan metode hisap itu sudah menetapkan hari Rabu tanggal 28 sebagai hari raya Idul Adha. Dan itu tanggal 1 Zulhijjahnya berarti maghrib hari ini. Besok itu 1 Zulhijjah. Tapi kalau kemudian kita tetap dan pemerintah misalnya Ulil Amri kita tetap uh, berhari raya seperti yang ada di tanggal itu di kalender itu, itu Lebarannya hari Kamis tanggal 29, berarti satu Zulhijjahnya besok Maghrib Senin Maghrib Selasa itu satu Zul Hijjah. Nah, jadi sama-sama nanti kalau sudah ada yang dapat atau informasi sore terutama nanti apakah hilal Zulhijjah sudah kelihatan atau belum nah nanti bisa di share ya sebab nanti ketika masuk satu Zulhijjah itu dimensi waktunya seketika menjadi berubah seperti yang pernah disampaikan juga melalui majelis ini bahwa 10 hari pertama Zulhijjah itu selain Zulhijjahnya sendiri sebagai bulan yang istimewa Ditambah keterangan lagi dari Nabi tentang kemuliaan sepuluh hari yang pertamanya. Di surah yang kita baca di dalam solat tadi itu menjadi dalil. Di surah Al-Fajr ketika Allah mengatakan wal fajri dan demi waktu fajar dan demi waktu sepuluh malam. Para ulama berselisih tentang makna dan demi sepuluh malam itu malam apa. Tetapi jumhur al-mufassirin mengatakan Sepuluh malam yang dimaksud adalah sepuluh malam juga siangnya, begitu dari sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ya, jadi, mengapa penting kita tahu awal dari satu Zulhijjah? Karena sepuluh hari pertama itu diistimewakan secara khusus melalui keterangan yang datang di dalam Al-Qur'an di Surah Al-Fajr ayat kedua dan dari lisan mulia Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena itu Nabi mengatakan mamin ayamin al amalu salihu fiha ahabbu ila min hadhihi ayyam yani ayyamul asyr tak ada amalan anak adam amalan kita ini yang paling dicintai di sisi Allah melainkan amalan yang dilakukan di 10 hari ini maksudnya 10 hari yang awal dari Zulhijjah Sampailah kemudian sahabat yang mendengar itu bertanya Fakalu ya Rasulullah Wahai Rasul Walal jihad fisabilillah Apa ndak bisa juga ditandingi dengan pahala jihad Fakal walal jihad fisabilillah Walaupun pahala jihad Illa kecuali kata Nabi bi nafsihi wa mali Dia yang keluar berangkat jihad itu Melok dia fisiknya jiwanya berangkat malihi dan dia juga sumbangkan hartanya untuk jihad itu walam yarji dan tak balik lagi artinya mati, sah, mati syahid nah ini ya istimewanya 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah di samping waktu kita membahas kurban ya hari itu dari sisi motivasinya di antara sunnah yang mengiringi bagi orang-orang yang berkurban di tahun itu adalah tidak memotong kuku rambut bulu-bulu Ya, yang ada di badannya sejak masuk awal Zulhijjah sampailah kemudian darah hewan kurban itu dialirkan, atau disembelih hewan kur, kurban ini ya. Jadi, nanti sekali lagi, kalau sudah ada yang dapat pengumuman itu, satu Zulhijjahnya kapan? Nah, silahkan di-share agar kemudian kita bersiap-siap. Seketika ketika waktu maghrib itu diumumkan, satu Zulhijjah itu dimensi waktunya jadi berubah tiap amal ibadah yang kita lakukan nilai pahalanya berlipat kali ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi itu yang pertama yang ingin saya ingatkan untuk saya dan kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentang puasa sunnah arafah ya puasa sunnah arafah yang kedua tentang keutamaan kurban itu sendiri ya masih ada waktu siapa tahu dari hari ini sampailah nanti ke hari terakhir dari hari tashrik 13 Zulhijjah itu ada rezeki yang kemudian menghantarkan kita bisa berkurban ya kurban di waktu-waktu nahar menjadi amalan sunnah paling afdol dan paling dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah itu para jamaah yang berbahagia mudah-mudahan segala hajat dan niat-niat kita untuk mendekatkan diri taqarruban Allah ta'ala di bulan Zulhijjah ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kemampuan untuk puasa sunnah dan juga diberikan kemampuan untuk berkurban ya baik jamaah yang dimuliakan Allah kita sambung sedikit tentang an Nabawiyah pada pertemuan yang terakhir pembahasan sampai pada uh, sub tentang penyiksaan ya ketika sebelumnya kita jelaskan bahwa sampailah Nabi pada fase dakwah jahriyah apa dakwah jahriyah? Dakwah terang-terangan, tak sembunyi-sembunyi lagi. Kalau sebelumnya tiga tahun pertama dakwah Nabi itu Syria, Syria itu dakwah, Dakwahnya singitan, diam-diam, ya, macam orang merekrut itu satu demi satu dihajai untuk kemudian masuk ke dalam agama yang mulia ini melalui tangan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu misalnya masuk Islamlah beberapa sahabat-sahabat besar didatangi oleh Abu Bakar si fulan, si fulan, si fulan. Tidak dakwah secara terang-terangan, tidak ceramah umum, tidak tabligh akbar. Tapi dilihat, wah ini nampaknya kalau diajak galak dia nih masuk Islam, didekati. Ya, diprospek. Ah, ya. Kalau yang biasa multi level marketing ya, biasa itu ya. Karena ini cahyo jadi target. Nah, begitulah lebih kurang ya. Diajak. Nah, diajak. Sehingga kemudian dari tangannya nanti masuk Islam beberapa orang dari sahabat ini masuk Islam lagi. Nanti yang dari masuk tuh nyari lagi begitu. Ya, itu fasenya Syria diam-diam. Mereka berkumpul kemudian di rumah Darul Arqam. Lalu setelah itu datang perintah Allah agar kemudian wahai Muhammad berikan peringatan. Ya, wa anzir aqrabin. Mulai kemudian Nabi Muhammad terang-terangan, ya ada tempat untuk menyampaikan tentang dakwah ini disampaikan. Ya, nah itulah kemudian resikonya tentu tak sama kalau dakwasir riyah namanya diam-diam, wong -diam. tak tahu gitu tuh ngapoi di darul arkom itu berkumpul di dalam rumahnya, ya tanpa diketahui itu diam-diam masuk satu-satu tidak -satu, rombongan, ya kemungkinan kemungkinan ini alas kaki pun dibawa masuk ke dalam rumah, sendal misalnya ya, sebab kalau kemudian nampak depan rumah arkom itu ngapu banyak sendal ini, ada perkumpulan ini. Kalau zaman gitu hari ini, ini jangan-jangan aliran sesat uji gitu ya, misalnya begitu. Kan ada fase kelompok-kelompok dakwah yang melewati itu. Nah, ketika kemudian selesai tiga tahun pertama Nabi diangkat menjadi Rasul, nah, sampailah kemudian dakwah jahriyah. Nah, resikonya apa dakwah jahriyah? bahwa penyiksaan terhadap orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam itu tidak bisa dihindari. Ya, Nabi nyampaikan ini, dakwah, tabligh, bahwa sudah beliau diangkat menjadi rasul diajak untuk mentauhidkan Allah mengesahkan Allah nyembah Allah dan jangan sembah berhala nah, kan yang status quo ini pak terancam ini ay ajaan Muhammad ini mencela nenek moyang kita ya beberapa pos-pos mereka itu mungkin merasa terganggu ya termasuk bisa jadi para penjaga-penjaga Ka'bah yang waktu itu dikelilingi oleh berhala-berhala baik yang besar maupun yang kecil Ka'bah itu kan sudah jadi tujuan destinasi orang datang tiap tahun jadi dia pisah itu sudah dulu itu sudah sejak dulu sebelum kemudian Nabi Muhammad menjadi rasul ya Nah itu kemudian kan mengganggu sama macam gitu kalau ada orang lain nyaman dengan posisi tertentu ada orang kemudian mulai musik-musik nah ini ancaman ini nah begitulah lebih kurang ya maka kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kafir Quraisy itu diantaranya apa? melakukan penyiksaan intimidasi sampai nanti ada boykot ya terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya kalau kemudian dari kalangan orang menengah ke bawah dari kalangan budak-budak itu tambah berat lagi siksaannya maka kita mendengar kisah tentang disiksanya Bilal bin Rabah ya oleh siapa oleh majikan dia kan dia budak ya budak Lalu kemudian ada keluarga Sumaya, itu yang kemudian, Masya Allah, di antara keluarga yang kemudian pertama mati syahid untuk mempertahankan agama, walaupun bukan di medan perang. Karena apa? Disiksa oleh majikannya. Nabi Muhammad, ya, di awal-awal dakwah jahriah tentu orang tidak berani untuk melakukan, misalnya, yang yang macam mereka lakukan kepada Bilal atau kepada Sumayyah. Karena Nabi golongan mulia, kakek beliau itu paman kakek beliau yang kita jelaskan waktu penyerangan Abraha pemegang kunci Kaabah itu ya begitu pula nanti keturunannya termasuk pamannya Abu Talib orang yang disegani sehingga paling intimidasi mereka itu maling-malingan uji gitu tadi Nabi lewat dilempari kotoran unta ya Nabi lewat di babit ya dengan yang tak baik Nabi sholat dilumuri dengan kotoran-kotoran hewan itu itu yang kemarin kita jelaskan bagaimana Sayyidatuna Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu pernah membersihkan itu Nabi lagi sholat dibersihkan di sekitaran haram itu karena dilempari oleh orang dengan kotoran sambil menangis dia bersihkan itu ya ini yang kemudian menjadi resiko kalau kemudian dakwah yang hanif ini yang kemudian dilakukan dengan terang-terangan ya nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sampailah kemudian kita di pembahasan tersebut dan kita masuk lagi lanjutan ya bahwa uh, kita akan lihat di sini setelah itu fase yang dilakukan adalah tadi yang disebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya diboikot. Ya diboikot secara ekonomi. Jadi disebutkan dalam beberapa riwayat Uh, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sampailah ke puncak kesalnya dengan Nabi, ya, lah sampai ke ubun-ubun mereka kan begitu. Ini Muhammad ini ditegur ke tidak baca, diintimidasi, masih lanjut dan sebagainya. Waktu itu nak dicelakakan belum ada keberanian di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy itu, karena mereka melihat ada pamannya Abu Talib, ada Khadijah, istrinya. Khadijah itu pak perempuan baik, tapi posisinya itu di tengah-tengah orang kafir Quraisy terhormat. Sampai kita temukan salah satu keterangan kalau dalam pembahasan e, tentang Rasulullah berbisnis misalnya, baik ketika beliau masih membujang dan ketika hidup bersama dengan Khadijah sebelum diangkat jadi Nabi, itu kan fase Nabi nikah dengan jadi Nabi itu ada 15 tahun itu pak nikahnya 25 tahun jadi nabi berapa? 40 tahun, 15 tahun ngapain nabi 15 tahun itu? jarang itu disebutkan ya kisah-kisahnya karena memang tak banyak juga tentang itu besar kemungkinan kata guru kita dahulu itulah fase di mana nabi ya mengembangkan ekspansi bisnis-bisnis yang sudah dijalani oleh beliau dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid ya Ya, di saudagar betul-betul sehingga kemudian ditemukan keterangan bahwa tidaklah ada orang yang berbisnis di kota Mekah kecuali ada sahamnya Khadijah di situ. Ya. Paham gitu Pak ya kalau ada wong yang berkuasa dari sisi ekonomi ini orang enggak berani macam-macam. Priuk nasinya ada dengan dia misalnya begitu kan. Iya, sisip dikit ya. Ah, tapi ketika kemudian mulai pada waktunya Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal ya, keberanian orang itu, orang-orang kafir Quraisy itu barulah semakin menjadi-jadi. Jadi kesal mereka itulah sampai ke ubun Sehingga pada akhirnya satu waktu ini menjelang-jelang kemudian Rasulullah hijrah. Kan yang tadi sudah meninggalnya pamannya Abu Thalib dengan istri beliau Khadijah binti Khuwailid pada tahun yang kemudian disebut dengan Amul Huzn. Sayangnya tidak disebut oleh Imam Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fikus Sirah ini sehingga kita lewatkan itu tapi tak apa kemudian ini sering dibahas biasanya pada peristiwa peringatan hari besar Islam di Isra' dan Mi'raj kalau ada penceramah yang menyinggungnya karena kejadian Isra' dan Mi'raj itu diawali terlebih dahulu masanya itu berdekatan dengan kewafatan dua orang yang paling mulia di sisi Rasul ini pamannya Abu Thalib dengan istri beliau yang dicintai Khadijah binti Khwailid macam dua sayap nabi itu ya kanan kiri tahun yang sama kedua-dua sayap itu patah ya meninggal Abu Thalib meninggal Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sehingga tadi pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy macam dapat momentum nih tunggulah kau Muhammad ketik lagi wong yang paling hebat melindungimu pamanmu Abu Thalib lah meninggal ya binimu Khadijah juga sudah wafat Nah, macam dapat momentum. Sampailah nanti ketika Rasulullah akhirnya hijrah. Kan ada sekitar dua tahunan itu jaraknya. Intimidasinya semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu sepakat untuk melakukan pembunuhan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan kesepakatan ini disampaikan ke Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Bani Abdul Muttalib. Susur jalur nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini ya mempertahankan ini kan klan kami. Dan mereka menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kepada mereka ya. Sehingga kemudian akhirnya karena gagal lagi nanti sebelum kemudian mereka berencana lagi pada waktu Nabi akan hijrah untuk membunuh Nabi itu ya. Ketika mereka tidak berhasil membunuh Nabi ini mereka kemudian akhirnya sepakat ah sudah kita belum bisa bunuh Muhammad itu, kita kucilkan dia, ikuti kucilkan dia, dan pengikut-pengikutnya, ya, termasuk Bani Hasim dengan Bani Abdul Mutalib itu, yang secara baik-baik kita pinta kepada mereka agar menyerahkan Muhammad. Nah, lalu apa kemudian bentuknya itu? Bentuknya dengan boykot ini, ya boykot ekonomi ini. Jadi mereka itu uh, menulis satu perjanjian bahwa mereka itu tidak akan menikahi, mengawini. Dan berjual beli dengan mereka, Bani Hasim, Bani Muthalib Nabi Muhammad dan seluruh pengikut-pengikut yang sudah masuk ke dalam Islam, tidak bakal nerima perdamaian, tidak bakal juga berbelas kasihan kepada mereka sampai nanti Bani Muthalib itu menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk dibunuh. Jadi dibuat macam naskah begitu ya, naskah perjanjian itu digantungkan di dalam Ka'bah, di dekat Ka'bah, kan Ka'bah masih lagi dikuasai oleh mereka. Jadi digantungkan di situ isi perjanjiannya tadi bahwa selain Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib ya, maka semua sepakat untuk memboikot mereka. Enggak usah nikah dengan keluarga mereka. Jangan jual beli dengan keluarga mereka. Enggak usah ada belas kasihan dengan mereka. Pacak-pacaklah mereka baik. Termasuk kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini terjadi hampir dua tahun, tiga tahun tadi. Dari setelah meninggal pamannya Abu Talib, meninggal Khadijah binti Khuwailid, ya mulai mereka itu nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih baik-baik minta agar kemudian Bani Abdul Muthalib dengan Bani Hasyim itu nyerahkan Rasul sallallahu wasallam kepada mereka. Tapi karena dilindungi ini Nabi, ya dilindungi akhirnya sudah belum bisa bunuh Nabi, kita boikot saja mereka ini. Keluarganya diboikot termasuk diri Nabi SAW dan para pengikutnya walaupun bukan dari Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah sehingga setelah itu inilah mulainya kisah beberapa hijrah-hijrah Nabi dan sahabat sebelum nanti hijrah kubrohnya itu ketika Nabi hijrah ke Yasrib atau yang hari ini disebut dengan kota Madi Madinah Al munawwarah ya jadi dalam riwayat itu disebutkan eh uh, boykot itu terjadi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasha. Jadi ada satu peristiwa lagi tapi juga tidak disinggung di sini oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Ketika mulai penindasan itu makin berat oleh orang-orang kafir Quraisy, maka salah satu jalannya adalah pindah. Ini kata guru kita dulu, ibrahnya pindah atau hijrah dalam bahasa sirah ini relevan sampai akhir zaman. Kalau di satu tempat misalnya kita tidak mendapatkan ketenangan untuk ibadah, atau sampai ke titik kita kemudian diancam, ada ancaman diintimidasi dan sebagainya tidak bisa selesai atau nyaman untuk ibadah pindah dari situ ya hijrah dari situ dari sisi makania ini ya itu yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW ketika melihat nih sahabat-sahabat ini mulai disakiti ini tidak bisa diteruskan kasihan mereka jangan sampai ada sumaya kedua keluarga sumaya kedua yang satu keluarga kemudian disiksa mati syahid Ya maka kemudian dipikirkanlah untuk berpindah dari Ma Makkah. Maka, maka di antara tujuan yang awal-awal kita membaca dalam Sirah itu Rasulullah perintahkan beberapa sahabat ya untuk kemudian hijrah ke Habasyah. Satu negeri yang kemudian itu dipimpin saat itu oleh seorang raja Nasrani tapi yang Hanif. Rajanya itu yang disebut dengan raja Najasyi Ya nah, kalau kita lihat hari ini sering disebut Habasa itu titiknya itu di negeri Ethiopia hari ini. Ada negara Ethiopia, eh entah masuk Eropa atau masih masuk Asia. <coughs> Itulah negeri yang dulu disebut dengan Habasa. Jadi perintah untuk hijrah ke Habasa itu dilakukan oleh Rasul Sallam ketika semakin berat penindasan, termasuk boikot ini. Nah, kan bagi mereka itu kan jual beli itu sudah jadi kehidupan mereka. Kalau kemudian dibatasi, terbatas dulu berarti mereka peluangnya untuk mendapatkan rezeki, ya, atau duit, atau yang semisal, sehingga akhirnya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, uh, dimintalah mereka ini untuk kemudian berhijrah ke Habasyah, ya, ini di antaranya kesan-kesan yang kemudian nampak ketika orang-orang kafir Quraisy mulai melakukan pemboikotan terhadap Nabi, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib dan umat yang sudah ikut masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sebahagian yang lain karena merasa terus diintimidasi akhirnya sampai keluar itu dari rumah mereka. Diganggu terus-menerus sampai kemudian dalam fikussira annabawiyah Syekh al Albuti ini menyebut satu tempat yang kemudian disebut dengan syaib pemukiman yang di situ orang-orang ini berkumpul termasuk beberapa dari klannya Bani Muthalib dan Bani Hashim ini. Nah, di pemukiman itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mereka itu berkumpul ya kecuali nanti dari kalangan Bani Abdul Muthalib itu yang memang bukan pengikut Nabi contohnya siapa Abu Lahab ya Abu Lahab itu ya kenal Abu Lahab Pak tidak eh kalau jawabnya kenal kayak itu tanya pula oleh Ustadz kenal di mana no, ya? ya Abu Lahab namanya Abdul Aiz ya Abdul Aiz bin Abdul Muthalib mamang itu oleh Nabi SAW Ya, mamang nian. Adik beradik dengan Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini Abdul Aiz bin Abdul Muthalib, Abu Lahab populernya, ya. Bahkan kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an menjadi salah satu nama surah. Tapi diabadikannya bukan macam nama-nama lain yang diabadikan sebagai surah menunjukkan keistimewaan justru itu untuk peringatan. Jangan sampai jadi macam Abu Lahab, ya. Nah, dia inilah bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi dan sahabat walaupun ini mamang Nabi sendiri ya bukan orang lain walaupun dia dulu waktu Nabi lahir termasuk mamang Nabi yang paling senang kan sering itu disampaikan pada peristiwa maulid biasanya oleh pencerama bagaimana gembiranya pamannya Abu Lahab ini saat kemudian Nabi dilahirkan dan ini paling sayang itu dengan adiknya Abdullah itu bapak Nabi maka ketika adiknya itu meninggal dia utuslah itu Seorang budaknya untuk kemudian, ah, kau pergi ke rumah Amina, ipar itu, lakinya meninggal. Kau pergi ke rumahnya, bantu urusan rumah tangganya, bantu urusan airnya, bantu urusan dapurnya dan sebagainya. Jangan balik-balik sampai kemudian nanti dia melahirkan, ya. Dan sampailah waktu melahirkan, kemudian balik lagi budaknya itu ke sisi ke sisi Abu Lahab. Yang pertama ditanya Abu Lahab itu apa? poh anakku itu lanang apa betino? Nah itu biasa ya kalau kita lihat dalam kajian sirah itu pertanyaan yang lazim kalau orang dapat anak. Sebab mengapa? Kalau kemudian dapat anak itu lanang, itu gembiranya luar biasa mereka itu orang-orang Quraisy itu. Dan sebaliknya kalau dapat anak betino, mereka itu macam sedih ya bermuram durja. Bahkan di satu titik tertentu ya, jahiliahnya yang tertentu ada yang sampai mengubur anak perempuannya itu hidup-hidup maka ketika kemudian budaknya Abu Lahab ini nyampaikan oh kau mulanang maka nampak betul kegembiraan yang ada pada Abu Lahab ini ya sampai budaknya itu kemudian dia ini yang kemudian masyhur cerita ini ya nah karena itu pada waktu Nabi SAW ini kesan-kesan itu hilang tak berbekas yang dulu sayang dengan Nabi cinta dengan Nabi sebagaimana dia cinta dengan adiknya ketika Nabi mulai dakwah terang-terangan ini justru pamannya Abu Lahab termasuk yang paling kemudian menyakiti dan tidak mau ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca ibrahnya juga mudah bahwa dakwah ini kadang-kadang justru penentangnya datang dari orang yang terdekat dengan kita. Macam Nabi itu Abu Lahab tadi, garisnya itu kan mamang beliau dua beradik. Mamang dengan yang yang satu satu darah dengan bapaknya ya uaknya kalau mungkin begitu kalau lebih tua dari bapaknya nah ini kadang-kadang kita menemukan begitu kita dakwah ngajak uang buat baik mengingatkan di keluarga kadang-kadang keluarga yang susah menerima ya kadang-kadang keluarga yang berat untuk kemudian mengikuti dakwah yang kita sampaikan nah ini kemudian yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi betul-betul ya kita tak bisa bayangkan Nabi itu kan diantaranya profesi beliau itu ya dakwah dengan dagang. Ya, dagang itu tidak dilepaskan oleh Nabi. Karena banyaknya peninggalan-peninggalan yang kemudian diteruskan oleh Nabi dari perniagaannya Khadijah itu. Ya. tapi ketika mendapatkan boykot ini terasa. Kita beba, Pak misalnya kalau ditandai ya wong jangan lagi belanja dengan dia. Nah begitu begitu. Banyak kemudian customer itu hilang lari. Paling tidak kemudian apalagi kalau sudah sampai istilah boykot itu. Kalau di antara orang-orang di luar itu melanggar, bisa jadi mereka akan disebut, "Oh, kau melok Muhammad!" Berarti, misalnya begitu, sehingga orang-orang betul-betul takut untuk berniaga dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, takut juga menjalin hubungan kekerabatan melalui pintu pernikahan, karena saat itu seolah sepakat kita musuhi dengan cara ini. Lama-lama mudah-mudahan ini harapan mereka itu. Lama-lama mereka akan terkucil lalu kemudian merasa sakit ya dan merasa sempit hidup mereka sampai mereka akhirnya balik lagi ke agama nenek moyang mereka begitu ya. Tengok orang-orang yang kemudian hijrah masuk Islam bae. Misalnya ini keluarga non muslim tiba-tiba ada anaknya baik itu lanang atau betina misalnya masuk Islam. Biasanya diintimidasi itu oleh keluarganya. Di antara bentuk intimidasi itu apa? Bisa kemudian dengan ancaman. Nah, kalau itu kau bukan lagi anak aku, uji bapaknya. Bisa juga dengan di stop. Ya, kalau misalnya selama ini dia masih dalam tanggungan, ah sudah berarti kau sudah ini karena kau lama masuk Islam, bercari dewek duit, ya. Duit kuliahmu kalau misalnya masih muda, duit kuliahmu ndak lagi dikasih, duit jajanmu ndak diinjuk lagi. Intimidasi itu kan berat pasti ya. Berat selama ini tergantung ekonominya, duitnya, tiba-tiba kemudian tidak dapat lagi. Nah ini kemudian yang dialami oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Nah ini yang kemudian harus kita lihat para jamaah yang dimuliakan Allah melalui membaca sirah nabawiyah seperti ini harapannya muncul lagi kita. Masya Allah ya tentang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pemboikotan itu berat bagi mereka. Kita mungkin tak pernah sekali lagi kalau baca siro sirah seperti ini termasuk bab penyiksaan yang lalu itu jauh hati kita ini ya kita tak pernah mengalami sampai nak solat ini dilempari wong kotoran tak pernah kita berdarah-darah dalam menyampaikan dakwah lah lemak galo terima jadi hari ini ibadah nyaman masjid lemak karpet tebal ya AC pasangin dan sebagainya itu sahabat-sahabat dulu maka betullah ketika kemudian wasabiqun awaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bihisanin radhiyallahu anhum wa Generasi awal itu mendapatkan keriduan Allah melebihi generasi-generasi yang sesudahnya. Ya, oh Ustaz beruntung nian mereka itu. Seandainya aku di zaman itu, ah, jangan berandai-andai. Ya, kaget kita terbalik ke zaman itu belum tentu juga jadi pengikut Nabi Muhammad kan begitu? Iya, kita nyebut ay lemaknya ay, sama Nabi Muhammad nyingok Nabi. Iya uji kita. Kalau tergolong golongan sahabat nah, Nabi, kalau jadi pengekornya Abu Lahab tadi, nauzubillah lemaklah lemak lagi itu sekarang. Ya hidup jauh dengan Nabi, dirindukan juga oleh Nabi dalam riwayat, keluarga Nabi juga bukan, tetapi kita mencintai beliau, mengimani beliau, bersahadat beliau sebagai utusan Allah. Ya, Ini mudah-mudahan jadi jalan, wasilah kita nanti insya Allah, betul-betul di kehidupan akhirat bertemu dengan Nabi SAW. Ya, harus dihadirkan itu, bahwa kalaupun kita di dunia tak bertemu, niat dalam hati minta dengan Allah, munajat dengan Allah, ya agar kemudian dipertemukan di kehidupan akhirat. Bahkan kalau kita ngaji sama Il hari itu, kalau masih ingat bab mimpi bertemu dengan nabi, pacak kita minta diawalkan bertemu dengan nabi di dunia. Ya. Kalau nak tunggu akhirat, ya entah kapan akhirat itu? Ya kan harus ada kiamat dulu. Kita tak tahu kiamat kapan terjadi. Apa sampai juga tidak dengan hari kiamat kita hidup. Maka yang bisa kita awalkan apa? Mimpi bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta akan dengan Allah. Ya, jangan sampai kemudian selain Nabi pernah kita minta mimpikan, ya Allah aku nak mimpi bertemu si fulan. Ya Allah pengen yang bertemu dengan dia. Mintakan dalam doa kita itu mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini, jadi sekali lagi pemboikotan ini para jamaah yang dimuliakan Allah berat dan menyakitkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Karena itu kita lihat ibrahnya sekarang. Seperti yang disebut oleh Imam Syekh Ramadan Al-Buti dalam Fikus Sirah ini. Kata beliau apa? Pemboikotan yang zalim ini ini menggambarkan puncak penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Rasul dan para pengikut beliau. Itu lebih kurang selama tiga tahun, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Dan dalam pemboikotan ini, ya, kata beliau, kita bisa lihat orang-orang musyrik dari Bani Hashim itu juga kemudian sampai mereka Uh, tidak rela sebetulnya membiarkan Rasul SAW, tapi kemudian karena tekanan itu, mau tak mau mereka pada akhirnya uh, mengikut juga terhadap apa yang menjadi keinginan orang-orang kures -orang tersebut. Sehingga kemudian dari sini uh, kita bisa lihat bahwa berpegang teguh pada musyrik dan menolak kebenaran yang disampaikan Muhammad kepada mereka itu, itulah yang dijadikan tameng oleh orang-orang musyrik kafir kures di Mekah itu. Lah, jelas nampak bahwa agama ini benar, tapi kemudian mereka masih tolak itu. Nah, ini menjadi tabiat orang-orang kafir Quraisy, jahiliyah juga. Kemudian, kata Syekh Ramadan al buti ini, "Ya, mengapa mereka itu menolak kebenaran, padahal jelas kebenaran itu depan mata, karena tak asup asobiahnya itu, fanatisme kelompoknya itu." Oh, kalau kami melok Muhammad ini turun derajat kami, nah begitu ya. Kadang-kadang orang yang kemudian susah menerima kebenaran. Itulah kemudian di antara cirinya, sama seperti yang disebutkan oleh Nabi ketika dalam sebuah riwayat menyebutkan ciri orang-orang yang sombong. Apa kata Nabi, di antaranya: "Apa?" Batarul Haki melihat, "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak mengatakan bahwa orang tidak mengatakan bahwa Kalau kita mengatakan bahwa ini tidak mengatakan bahwa kamu tidak mengatakan bahwa apa kata uang? Nah kalimat apa kata uang itu yang kemudian menghalangi orang untuk menerima kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Nah ini yang kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah di antara penyakit yang bisa saja menjangkiti fanatisme ya ta'assub terhadap sesuatu itu bisa membutakan mata. Ya karena ta'assub ke daerahan, karena ta'assub kebangsaan juga bahkan misalnya atau ta'assub yang lain. Sehingga kemudian orang bisa salah dalam menerima suatu kebenaran. Nah ini yang terjadi pada orang-orang jahiliyah di kota Makkah al Mukarramah pada waktu itu. Sehingga kemudian mereka itu menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Lalu berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, ibrahnya apa? Bagaimana kemudian kita melihat generasi awal itu kesabaran mereka yang luar biasa. Lah diintimidasi, lah diboykot secara ekonomi, disakiti fisik, ya dan sebagainya, mereka itu tetap sahabat dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita terdengar ada cerita sahabat Goya diintimidasi, akhirnya murtad. Ya, ada satu memang kisah itu, tapi kemudian Rasul benarkan karena dalam hatinya itu tetap dalam keimanan kepada Nabi. Tapi hampir ke semua cerita-cerita ini tidak pernah kita mendapatkan sahabat-sahabat awal itu karena intimidasi, karena disakiti, lalu kemudian murtad. Aida lemak berarti aman ini, saromakan, Ya, jiwa terancam. Lalu kemudian kalau itu kita balik lagi ke agama nenek moyang kita, tidak pernah terjadi kejadian itu pada waktu generasi yang awal dari generasi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Mereka siap mati bahkan, ya siap kemudian menderita, walaupun kemudian terus disakiti. Nah ini yang pertama, ya kesabaran yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ya dengan itu nanti Rasulullah kasih melalui wahyu yang ada busro kepada orang-orang tersebut, sahabat-sahabat Nabi itu bersabar, bersabar, bersabar. Kaga insya Allah ada waktunya kita dimenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah ini samolah kalau kita hari ini misalnya selalu nampak Ustaz aku ini nampaknya diuji terus, diuji terus, diuji terus, sabar. Ya, memang itulah jawabannya dan diminta menguatkan kesabaran. Ya yuhalladina amanus biru wasobiru. Begitu kalimatnya dalam ayat. Wahai orang beriman, nah kita orang beriman diminta apa bersabar wasobiru bukan sekali dua wasobiru kuatkan kesabaran itu warabi itu la'allakum la tuflihun baru nanti jadi orang beruntung itu di penghujungnya nah itu harapannya ya ketika kita baca siro ini ibrah ibrahnya itu bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari hari membaca kisah kisah ini juga mengingatkan kita sesusah susahnya kita hidup hari ini ada banyak yang lebih susah termasuk kesusahan generasi awal para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam. Mungkin kita tidak pernah tadi diintimidasi, tidak pernah sampai mengeluarkan darah karena dakwah ini tidak pernah. Ya, bahkan kita dapat lemaknya galau hari ini ya dari ibadahnya, dari dakwahnya dan dari semuanya. Maka yang bisa kita lakukan hari ini apa? Ya kita cari yang kira-kira itu sebagai bentuk khidmat kita untuk Islam, menegakkan ajaran agama ini maka itulah yang bisa kita buat itulah nanti yang kita jadikan persaksian insya Allah di hadapan Allah dan untuk persaksian juga di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ya nah, ini nanti tentu cerita boykot itu tidak sampai di sini nanti kelarnya itu terurainya itu ketika kemudian Nabi saw hijrah ke kota Madinah al Munawwarah nah itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya mudah-mudahan sekali lagi Allah izinkan kita semua sentiasa mudah dan senang mengaji tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam samping kita belajar yang lain inilah yang kemudian kita jadikan saksi minta di hadapan Allah Ya Allah bentuk cinta kami dengan Nabi bentuk sayang kami dengan Nabi bukti bahawa kami ingin bersama dengan beliau maka kami mengaji tentang beliau ya itulah kemudian kita mengaji tentang Samail mengaji mungkin tentang Dalail termasuk mengaji tentang sirah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah kita semua memohonkan ampunan dan kita berharap sekali lagi sambut awal Zulhijjah ini dengan sebaik-baik keadaan sehingga kemudian ibadah-ibadah yang secara khusus dipinta oleh Nabi dilakukan bisa kita lakukan ya ada pertanyaan tidak sebelum nanti kita akhiri dengan salawat Tentang ini boleh, tentang Zulhijjah boleh, kurban juga boleh Ya Boleh Pak Haji, silakan Pak Haji Ustaz Maulana Assalamualaikum Ustaz ini terkait Salam. dengan ini, Ustaz dapatkan juga jamaahnya. Idul Adha ini ada yang nanyo dan kita. Gitu. Boleh dak sembahyang Idul Adha itu selain dari tanggal 10 di hari Tasrik? Boleh. Sembahyang Idul Adha. Oh. Iya. Boleh dak selain dari tanggal 10 di hari Tasrik? Karena ada yang istihroh, walaupun pemerintah tentukan tanggal 29. Ada juga yang nak Suka. anu puasa wukufnya tanggal 27. Ini terkait puasa ya. Eh. Dia puasanya tanggal 27 bukan tanggal 28 karena menurut Saudi Arabia. Iya. Tapi salat id 29. 29. 29. itu. itu. Tapi yang nak kita tanyakan nih, boleh dak Sholat Id itu selain dari tanggal 10 tetapi, tetapi di hari Tasrik sama dengan kurban. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, ini misalnya kemungkinan kalau terjadi perbedaan penanggalan Zulhijjah. Baik itu kita sesama di Indonesia juga termasuk misalnya perbedaan dengan Saudi. Jadi tadi sudah disebutkan ya, salah satu ormas yang menggunakan metode hisap sudah menetapkan lebaran tanggal 28, hari Rebu. Maka mereka itu otomatis puasa Aropanya hari Selasa tanggal 27. Kita pemerintah belum, belum tahu maksudnya. Biasanya diumumkan untuk Zulhijjah ini ya. Makanya nanti petang-petang rasa lapang tengok buka TV, TV One atau yang lain, kalau misalnya ada keterangan apakah sudah masuk Zulhijjah malam ini atau belum kalau ikut kalender 29 lebaran gitu 10 Zulhijjah kalau tidak ada perubahan bisa tetap itu berarti lebarannya 29 puasanya tanggal 28 lah berbeda dengan yang tadi yang ormas tadi itu ya nah Saudi belum saya belum pastikan belum ngecek kapan mereka menetapkan awal Zulhijjah kalau ternyata misalnya mereka itu lebarannya 28 hukumnya berarti 27 beda pula dengan gitu. Nah, pertama begini kaitan tentang puasanya dulu ya bahwa puasa Arafah dengan ibadah wukuf itu dua ibadah yang berbeda tidak ada kaitan langsung sebetulnya kesamaannya hanya bahwa dua-dua ibadah itu dilakukan pada tanggal yang sama 9 Zul Hijjah puasa Arafah 9 Zul Hijjah wukuf 9 Zul Hijjah ini dulu ya yang harus kita pahami sehingga kalau terjadi perbedaan penanggalan tidak mengapa sebetulnya yo ya yang puasa itu di 9 Zulhijjah kapan pun tanggal masehinya ya yang wukuf begitu juga karena tidak ada kaitan langsung sebetulnya apalagi kalau kita kaji secara historinya duluan ada puasa Arafah dibandingkan peristiwa wukuf jadi kalau ada yang beralasan misalnya lo kan di sanalah wukuf kita puasa ini kan melok wukuf. Nah, kalimat puasa melok wukuf ini yang bisa ditolak. Ya, kalimat puasa melok wukuf karena dua hal itu dua hal yang berbeda. Ya, nah, jadi kalau misalnya nak melok sano, melok sano baik sudah begitu bahasanya. Ya, bukan puasa melok wukuf. Ya, kadang-kadang ditambah pulau kan duluan Indonesia malah waktunya itu duluan empat jam lima jam. Ini jam enam di sana baru jam dua mestinya kan duluan kita tanggalnya. Itu uji kita kan. Sebab penentuan penanggalan ini bukan hanya faktor itu saja, banyak kajiannya itu. ya Sehingga kemudian bisa terjadi perbedaan dalam e, memulai e, penanggalan dalam bulan hijriah itu. Nah jadi konsisten baik maksudnya. Kalau misalnya puasa arofanya, ini untuk kita di sini ya. Puasa arofanya selasa tanggal 27, berarti mau tak mau kamu sholatnya 28. Jangan sampai kemudian puasanya 27, hari Selasa datang ke sholatnya hari Kemis 29 bagi kamu yang itu puasanya hari Selasa 27 berarti kamu sholat tanggal 29 hari Kemis itulah 11 Zulhijjah lah di luar waktu sholat itu adha -ad tidak boleh lagi sebetulnya ini terjadi pak ya di salah satu masjid aku udah sebut kecamatannya oh berarti di daerah berarti ya bisa jadi di daerah itu ya jadi mereka melakukan itu kumpulan ini jadi puasanya hari misalnya untuk konteks hari ini misalnya puasanya Selasa tanggal 27 datang mereka Idul Adha di masjid mereka itu hari Kamis tanggal 29. Kebetulan waktu itu setelah pulang uh, ke tempat itu, oh pulang ke tempat itu. Jadi macam dusun dewek berarti ini ya. <laughs> jadi kemudian ketemu dan dapat cerita itu, perbedaan mereka dalam puasa dengan sholat Aku bilang ngapo kebetulan uh, pengurus terasnya itu masih mamang ya, ikut kelompok itu saya bilang ngapo kamu lebarannya beda sehari selisih sehari dengan puasonyo kelang sehari ya katanya sengaja sebab kalau kami lebarannya besoknya setelah puasa sepi masjid itu ya karena uang banyaknya lebarannya hari Kamis misalnya begitu kalau masjid sepi impaknya dikit nah ada kalimat impaknya dikit itu oh jika wayang ngejar impak kamu ini ya iya tidak boleh harus konsisten mestinya kalau misalnya hari ini kita puasa, besok kita lebaran, ya. Nah, carilah mana masjid yang kemudian sholat idul adha. Ya, jangan tunggu masjid yang kemudian sehari sesudahnya lagi yang mereka itu puasanya besoknya beda sehari dengan dengan kita. Jadi agak aneh begitu Pak Haji ya kalau sampai uh, sholatnya itu di hari tasrik begitu demikian. Nah. Ini kan ada jemaah haji di kita ini yang berangkat. Yang berangkat. Ah, betul. Dia minta apa namanya tu Mak Mano kalau dia minta, oi Pak Najib, minta sedekah doa wukufnya tu malam tanggal 27 katanya, jangan tanggal 2, malam 28. Malam tanggal 27, 27-nya oh, 27 wukuf mereka. Ya, dia wukuf. Itu yang jadi masalah. Jadi, oh, oh. kita ini kan permintaan dia amanah. Iya Mak Mano itu kira-kira Ustaz, nyambungnya tadi lah. Iya. Uh, berarti sudah ditetapkan wukuf 27 ya, sudah ada ini. Iya, kemungkinan ya. Cuma nanti saya cek lagi ya. Baik, kalau kemudian ada permintaan itu, kita penuhi. Ustad, tolong doakan. Doakan, ya, permintaan sesama muslim ya. Malam 27 tapi ustaz. Ya udah apa-apa, kita melak waktu wukuf dia berarti. Doakan dia wukuf ya. Ya, untuk kemudian menjadi puncak ibadah mereka itu ya. Pas malamnya mereka minta. Malam ya. Cukup siang kalau kita jamaah kita biasanya. Oh ya, oh ya berangkatnya tarwiyahnya ya, betul. Hari tarwiyah itu tanggal 8-nya niat ihram hajinya itu ya. Ya, kalau wukufnya kan nanti biasanya ba'da zuhur kalau jamaah kita dan meninggalkan tempat itu ba'dal maghrib. Boleh Pak Haji insyaallah. Ya, karena kita doakan dia. Doakan dia sekarang pun boleh. Untuk wukuf dia misalnya, ya. tapi dekat ke lagi dengan waktu wukuf ya, waktu dia berangkat itu. Jadi di sana dia sedang berangkat dari Mekah menuju Arafah ya, hari Tarwiyah. Kita bantu doa dari sini ya. Baik, beberapa poin Insya Allah cukup ya. Kalau tidak lagi kita cukupkan, uh, mudah-mudahan menambah keimanan dan kecintaan kita dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam dari kisah-kisah yang kita angkat dari Fikih Sirah Nabawiyah ini kita akhiri dengan baca selawat dulu ya macam biasa Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يس حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك اللهم ربي وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته